الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام وهدانا إلى سبل السلام وخصنا بشريعة محمد خير الأنام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالق العالم وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الخلائق والأنام اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dengan penuh kerendahan hati dan kesadaran diri, marilah kita hadirkan dalam diri kita rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita bersama-sama dapat melaksanakan ibadah salat Jumat. Di antara sekian banyak saudara-saudari kita yang diseru melalui kumandang azan, maka kita yang hadir di masjid ini adalah termasuk orang-orang yang memenuhi seruannya. Oleh karena itu, sebagai ungkapan rasa syukur, sepatutnya kita selalu mengupayakan diri untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada-Nya. Karena kita yakin seyakin-yakinnya, inilah jalan yang harus kita tempuh agar kelak kita memperoleh kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat rahimakumullah. Tanpa terasa kita telah melewati satu putaran dalam kehidupan, dan kita saat ini telah memasuki putaran berikutnya. Kita telah memasuki tahun baru Hijriah 1443. Tentu sebagai seorang Muslim, pergantian waktu, pergantian yang mengiringi setiap perjalanan hidup kita ini tidak boleh kita sia-siakan begitu saja. Mengiringi perjalanan kita kerap dan acap kali kita ini didorong-dorong apa yang kita cari dalam kehidupan dunia ini. Apakah kita ingin menjadi orang kaya? Apakah kita ingin menjadi pejabat? Apakah kita ingin menjadi orang yang berilmu atau menjadi yang lain? Tentu semuanya itu terserah kita. Karena memang sejatinya hidup kita ini adalah kesempatan untuk membuat pilihan-pilihan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Kahfi ayat 29, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Dan katakanlah, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, maka barang siapa yang beriman, maka berimanlah. Dan barang siapa berkehendak untuk kufur, maka kufurlah ia. Hidup ini memang pilihan. Semuanya sangat bergantung kita. Kita mau menjadi baik, tergantung kita. Kita mau menjadi buruk, semuanya
sangat bergantung pada kita. Islam sebagai agama yang kita yakini telah memberikan tuntunan, telah memberikan pedoman bagaimana cara meniti kehidupan. Tetapi lagi-lagi semuanya sangat bergantung kepada kita. Lalu pertanyaannya, setelah apa yang kita inginkan ini tercapai, kemudian apa lagi yang kita inginkan? Ketika kita mengarungi bahtera kehidupan, lalu kita berkeinginan, bercita-cita, cita-cita itu kemudian terwujud, lalu sebenarnya apa lagi yang ingin kita harapkan? Sidang Jumat rahimakumullah, ada sebuah hadis yang sangat populer. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Qadai dan Imam Tabarani. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Inilah pilihan hidup kita yang tepat. Setelah semua yang kita harapkan, obsesi yang kita inginkan ini tercapai, maka saat inilah saat yang tepat, momentum kita untuk kembali menyegarkan harapan dan keinginan kita selanjutnya. Dari hadis di atas jelas bahwa manusia yang paling baik adalah manusia yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Artinya apa? Jadikanlah sisa-sisa hidup kita. Kita ini tidak tahu berapa lagi putaran yang akan kita lewati. Tetapi kita harus memiliki target bagaimana hidup ini menjadi bermanfaat. Sadar atau tidak, segala apa yang diciptakan oleh Allah di langit maupun di bumi tidak ada yang sia-sia. Semua pasti menghasilkan manfaat bagi makhluk lainnya di bumi, khususnya untuk manusia. Ketika kita mencoba untuk merenungkan ciptaan Allah yang mungkin terlihat menjijikkan, semisal kotoran binatang ternak, apakah ciptaan ini tidak menghasilkan manfaat? Kalau semua yang ada di sekitar kita ini memberikan manfaat kepada orang lain, tentunya kita sebagai makhluk yang memiliki kelebihan dibanding dengan makhluk-makhluk lain, pasti memiliki potensi untuk memberikan kebaikan kepada orang lain. Sidang Jumat rahimakumullah, ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menjadi pribadi yang bermanfaat. Yang pertama, berbagi ilmu dengan orang lain. Mulailah dari diri kita, mulai dari keluarga kita. Al-Quran menjelaskan wa'ashirataka al-aqrabin. Mulai dari kerabat kita, kita bisa berbagi kebaikan melalui menularkan ilmu pengetahuan. Tidak begitu rumit sebenarnya ketika kita memiliki keinginan untuk menularkan ilmu. Transfer of knowledge sebenarnya sangat sederhana. Kebaikan itu tidak terlalu rumit. Kebaikan sekecil apapun itu akan memiliki makna yang luar biasa. Satu hal barangkali yang bisa kita mulai ketika kita memiliki perkumpulan persaudaraan yang biasanya 3 bulan atau setengah tahun sekali menyelenggarakan pertemuan, biasakanlah pada saat dikumandangkan suara adzan, semuanya terhenti dan segera bergegas melaksanakan ibadah sholat di masjid. Lalu dilanjutkan dengan acara-acara berikutnya.
Dengan kebiasaan ini artinya kita sudah menularkan ilmu. Bagaimana kita ini mampu membiasakan melaksanakan sholat secara berjamaah. Berikutnya adalah berbagi nasihat. Itu pun juga tidak rumit. Memberikan nasihat meskipun pesan nasihat itu sangat sederhana. Berbagi misalnya. Bersedekah misalnya. Itu bukan sesuatu yang rumit. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa pemberian sekecil apapun itu akan berdampak kepada orang yang diberi. Pernah suatu saat diceritakan Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika dimintai tolong oleh istrinya Fatimah, karena saat itu istrinya sedang sakit, untuk membelikan buah delima. Maka saat itu pula dia bergegas keluar dengan harapan dia bisa membahagiakan dan menyenangkan istrinya, meskipun sejatinya dia belum siap untuk membelikan buah delima karena pada saat itu Sayyidina Ali tidak memiliki uang. Lalu datanglah ia ke sahabat, lalu dia pinjam uang dan segera bergegas ke pasar untuk membeli buah delima. Sesampainya di sana, kemudian Sayyidina Ali membeli buah delima dan uang yang ia peroleh dari hasil pinjaman itu hanya cukup untuk membeli satu buah delima. Pulang tentu dengan membawa rasa kebahagiaan karena Sayyidina Ali bisa membahagiakan istrinya. Tetapi apa yang terjadi ketika berada di tengah perjalanan, Sayyidina Ali mendapati seorang miskin yang berada di pinggir jalan sambil berteriak-teriak untuk meminta tolong, meminta belas kasihan para orang-orang yang melintas di jalan itu. Apa yang terfikir di dalam benak Sayyidina Ali? Begitu susahnya aku mencari buah delima, lalu setelah aku peroleh masih ada orang yang menginginkan buah delima. Maka Sayyidina Ali teringat ayat Al-Quran yang termaktub di dalam surah Ad-Duha. Di sana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan apabila engkau bertemu dengan orang yang meminta-minta, fala tanhar, maka janganlah engkau abaikan. Apa yang dilakukan Sayyidina Ali? Sayyidina Ali memutuskan untuk membelah buah delima itu menjadi dua. Sesampainya di rumah, Sayyidina Ali bingung menjelaskan bagaimana istriku ini meminta buah delima, sementara aku hanya bisa memberikan separuh buah delima. Lalu Sayyidina Ali menceritakan kronologi. Begitu selesai Sayyidina Ali menceritakan kronologi, mulai dari ia mendapatkan uang pinjaman sampai ia membelah buah delima itu jadi dua, maka Fatimah kemudian terbangun dari pembaringannya, kemudian memeluk Sayyidina Ali. Engkau memang suami yang hebat. Pilihanmu untuk membelah buah delima ini adalah pilihan yang tepat. Tak lama kemudian, ada seseorang yang mengetuk pintu, lalu dibukanya ternyata adalah Salman Al-Farisi. Lalu Salman mengatakan, aku diperintah oleh Rasulullah untuk menyampaikan sesuatu untukmu. Begitu dilihat ternyata isinya adalah buah delima. Lalu dihitung oleh Sayyidina Ali, ternyata hanya 9. Lalu ditanyakan, bukankah sebenarnya buah delima ini ada 10? Iya, yang satu aku ambil.
Kenapa Sayyidina Ali ini begitu yakin? Karena Allah sudah menjanjikan man jaa bil hasanati falahu asyru amsalih. Barang siapa yang datang dengan satu kebaikan, maka Allah akan memberikannya 10 kebaikan. Inilah barangkali jamaah salat Jumat rahimakumullah, hal-hal kecil, pesan nasihat yang bisa membangkitkan semangat. Insyaallah dengan demikian kita akan menjadi pribadi-pribadi yang bisa memberikan manfaat. Sidang Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, marilah kita jalani kehidupan ini dengan penuh manfaat. Janganlah menjalani hidup ini dengan sia-sia. Kita ini oleh Allah sudah diberikan banyak sekali kesempatan. Banyak sekali diberikan kenikmatan. Maka sudah selayaknya kita harus memanfaatkan kenikmatan itu untuk jalan kebaikan. Dan bukan untuk diri kita saja kebaikan itu kita rasakan, tetapi kebaikan itu, kebermanfaatan itu bisa dirasakan pula oleh orang lain. Langkah-langkah yang bisa kita lakukan agar menjadi pribadi yang bermanfaat. Yang pertama adalah kemauan. Lalu yang kedua adalah take action now. Kita harus mengambil langkah. Lalu yang ketiga, biasakanlah memberi manfaat dan jadikan ini menjadi gaya hidup kita. Dan yang keempat adalah meningkatkan manfaat diri kita. Kalau hari ini kita bisa memberikan manfaat untuk 1-2 orang, maka upayakan berikutnya kita bisa memberikan manfaat kepada lebih banyak dari yang sebelumnya. Sidang Jumat rahimakumullah, inilah barangkali pesan pada khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menuntun kita pada jalan yang baik, dan Allah memberikan kepada kita kekuatan, kekuatan lahir dan batin untuk menghadapi setiap keadaan yang ada. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi hidup kita yang tersisa ini senantiasa bisa kita jalani dengan sebaik-baiknya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه فقال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على محمد
وعلى آله وأزواجه وذريته أجمعين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر.